Ini adalah satu ruangan kafe yang masih baru. Kondisinya masih belum dicat juga, belum dipelamir. Nanti kita bakal setting dan set up plafon yang model terbaru, random acak tapi model terbaru. Kita projectnya di Adimulyo, Kebumen. Sebenarnya projectnya adalah project terusan. Jadi sebelumnya udah ada yang ngerjain. Kita hanya project terusan. Project kita adalah makeover ruangan ini. Plafon ini adalah kali pertama kita bikin di Kebumen. Dan modelnya ini light ceiling. Light ceiling ini kita pakai menggunakan akrilik dan lampu LED strip ya, di dalam. Kita selalu bikin gimana caranya meja yang kita custom itu beda dari yang lainnya. Salah satunya adalah meja custom yang satu ini. Itu warna sana beda ya. Warna sini juga beda karena warna ini ya yang tengah. Ini adalah konstruksi sambungan dari meja ini. Karena meja ini adalah panjangnya 6 meteran. Ini yang dimaksud handle minimalis, handle-nya kayak gini. Bentuknya curving. Untuk bagian tampak depan ini kita pakai HPL motif batu. Jadi ini benar-benar kayak batu. Kalau kita lighting biasanya kita pakai light strip yang selang ya, bukan yang tipis tapi yang selang yang enggak tebel. Yang tadi sana motif batu, ini motif granit, sini kayu. Ini sangat cantik.
Dan kita sekarang sedang bertemu langsung dengan pemiliknya, namanya Bu Pensil. Terima kasih Mas Alvin. Iya, Bu Pensil nama keren. Nama keren Bu Pensil. Aslinya siapa Bu? Nova. Bu Nova, oke. Awal mula itu saya memang stalking Facebook waktu itu. Stalking Facebook? Iya. Awal mula itu memang kita belum ada niat sampai seperti ini Mas. Awalnya cuma ya kayak gede kecil lah, warung bisa dikatakan. Sampai saat ini saya, kalau saya sama suami kalau menyebut di sini tuh warung. Karena bilang kafe kok ya belum sampai ke sana gitu. Jadi warung, kita bilang warung. Rencananya sih minimalis saja, tapi ke depan akhirnya coba kita desain begini, akhirnya kan ketemu sama Mas Armin kok cakep ya gitu, akhirnya memberanikan diri kontak. Awal mula dulu project untuk dalamnya dulu. Dalam betul, perapian, iya, dalamnya. Perapian betul karena ada beberapa hal yang memang harus dirapikan. masa kini sekali. Jadi apa yang kita inginkan Mas Alvin bisa menginterpretasikan, merealisasikan. Betul. Kalau kita juga sangat terbantu dengan ide-ide kreatifnya dari pemiliknya juga sih. Ya, kebetulan ya. Cenderung ke suami saya yang senengnya itu di belakang layar, Mas. Betul. Yang paling berkesan untuk proses ini yang bagaimananya? Gitu. Kalau bisa dikatakan berkesan, berkesan semua sih, Mas. Berkesan semua. Karena otomatis ini semua karena dari ide kita dituangkan dan Mas Alvin yang merealisasikan dengan hasil yang ternyata wow gitu loh Mas. Jadi semuanya memang kami akui luar biasa dan semoga saja ke depan kita masih terus bisa bekerja sama. Amin. Yang harapan juga seperti itu. Amin. Setelah ini jadi juga kan kita selalu komunikasi kalau bisa Mas ternyata ada ini. Jadi kan langsung gercep banget langsung. Oke Bu, sore Bu, besok Bu gitu langsung. Dan kita memang insya Allah puas. Oke, buat teman-teman yang lain dimanapun kalian berada, utamanya di Kebumen, jangan lupa mampir ke Nyate, tepatnya di Jalan Petanahan Buyangan dari Pasar Berkatuk ke utara 100 meter. Pokoknya harus kalian harus nyobain satu-satunya sate yang beneran sate. Gitu, luar biasa, terima kasih. Ini kita juga udah nyobain, emang nggak bisa bohong, rasanya benar-benar gurih banget. Kalau nggak percaya cobain sendiri, oke? Okay? Coba yuk, Nyate. Semoga Nyate namanya ibu ya. Nyate. Tapi fasilitasnya banyak, nggak cuma sate. Gitu, iya betul. Karena semoga sukses selalu. Amin. Selalu lancar dan semoga berkah buat kedepannya. Sama-sama Mas Alvin juga dengan fine project-nya luar biasa. Sukses terus. Siap, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Ditunggu orderan selanjutnya. Asyik, insya Allah.